tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Kecamatan memberhentikan ratusan kendaraan yang melintas di jalan nasional yang menghubungkan Bandung, Sumedang, Majalengka, Cirebon untuk dilakukan penyemprotan kendaraan dan pengecekan suhu tubuh kepada penumpang dan pengendara. Kendaraan yang menjadi prioritas penyekatan tim gugus tugas ini yaitu kendaraan umum dan minibus, khususnya minibus yang berasal dari zona merah. Para pengendara dan penumpang diberikan himbauan untuk mempergunakan masker saat bepergian untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Mendirikan posko di perbatasan Sumedang Majalengka, yaitu kaitannya dengan pencegahan virus COVID-19 yang kami laksanakan di sini. Kami memeriksa dan mendata masyarakat yang masuk wilayah Majalengka, yaitu dengan prioritas kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang dari luar Majalengka. Secara teknis kami juga bergabung dengan Muspika Kecamatan Kadipaten, Dispuk Kabupaten Majalengka, dan perangkat desa yang berada di sekitar Kadipaten. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.